Pada edisi kali ini, kita akan kembali naik kereta api wisata Jalan Darah di Solo. Yang istimewa pada perjalanan kali ini adalah, kita ditemani rekan-rekan pecinta kereta api dari berbagai negara. Selain itu, kita juga mengawali perjalanan dengan melihat proses menghidupkan lokomotif uap dari kondisi mesin mati dan dingin. Selain itu, kita juga mengikuti langsir mulai dari keluar depo sampai stasiun, berangkat, pulang, dan kembali ke depo. Seperti apa perjalanan kita hari ini? Simak terus videonya ya. Selamat menonton. Salam sepur.
Mas Rino. Tadi Mas Rino di belakang ya. Dan akhirnya, KA Jaladara sampai di stasiun Solo Kota. Di sini, lokomotif menjalani proses isi air dari Corong sebelum dilangsirkan untuk kembali ke Purwosari. Inilah suasana stasiun Solo Kota ketika loko T1410 melakukan pengisian air ya. Refueling air di sini nanti sebelum nanti dilangsir tukar posisi untuk kembali menuju ke stasiun Purwosari. Setelah selesai mengisi air, lokomotif berpindah posisi untuk dilangsir. Hati-hati, gerakan langsiran akan melintas di jalur 2. Dimana tidak terlalu dekat dengan jalur 2 untuk gerakan langsiran melintas lewat jalur 2. Sepur ini kan dalu loh. Sing jam napa? Jam 5.08. Lah ndek pun kari lagi. Rabu bom tuh enggak ada. Ini kan normal.
Thank you.
Ibu Rosari, kita naik rangkaian sampai kembali ke depo.
demikianlah perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan maupun komentar, tuliskan di kolom komentar. Dan yang terpenting, buat kalian yang belum, ayo subscribe. Klik juga lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Selanjutnya, masih bersama teman-teman dari mancanegara, ada perjalanan ke Ambarawa dan ke Cepu. Ikuti terus perjalanan kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.